Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat Mahkampung. Jumpa lagi bersama kami di channel Mahkampung. Pada kesempatan pagi hari ini kita berada di kebun di Rabu pagi jam 6:30 pagi. Nah, ini kita setelah kemarin untuk pembersihan lahan dan juga pengukuran tanah di kebun yang tengah sudah selesai. Ini kita sekarang pindah ke kebun sebelahnya di bagian ujung timur. Ya, sudah kita mulai di bagian atas ini sudah selesai. Dan yang ini kita bersama Mas Tino ini di sana proses pembersihan lahan dan sisa-sisa dari rumputnya ini ditaruh seperti ini. Ini ada di depan kita, ini adalah durian musangking ini sobat tani. Durian musangking yang dulunya ini bibitnya adalah kita ambil dari beli dengan kaki tunggal, kemudian kita buat inovasi sendiri. Ini kita buat kaki ganda seperti ini. Kita buat tambahan kaki. Dan di sini ada satu, ini kita sambung sendiri. Jadi dua jenis di satu lahan ini. Yang ini adalah bibit beli musangking. Dan yang ini adalah kita sambung sendiri, ini sambung sisip. Jadi ini musangking entresnya yang durian yang sudah panen kemarin. Kemudian untuk langkah awalnya, nah seperti ini dibersihkan lahannya. Hanya dibesik, kemudian pengemburan tanahnya hanya di bagian luar, diaman untuk akarnya. Setelah ini nanti kita pupuk. Untuk yang kebun tengah kemarin pemupukannya sudah selesai, tinggal beberapa nak menambah sedikit-sedikit, nanti pupuknya kita pakai pupuk organik. Kemudian selain ini musangking, nah di sini ini montong kemarin yang panen perdana ada 4, masih ada 1 belum matang di bawah. Dan yang ini durian bawor sahabat tani. Durian bawor, proses penanamannya yang ini sama dengan durian montong yang berbuah. Namun yang ini belum berbuah, namun batangnya sudah mulai terbentuk ini sahabat tani. Nah, ini kita bentuk. Seperti ini bawor. Batang-batang utamanya dari bawah ini kurang lebih sekitar 1 meteran. Nah, ini kemudian ini pruningnya ini cukup tinggi, semoga di musim depan ini sudah mulai produktif untuk pohon ini, mengingat untuk batangnya juga sudah cukup besar, batang-batangnya juga ada yang cukup besar seperti ini bahkan satu ini juga bisa ini. Dan selain itu ini durian bawor satu lahan satu tempat, ini bawahnya kita belajar berinovasi, ini juga kita sambung, ini juga kita sambung sisip, ada 1, 2, 3, 4 semua sambung sisip dengan jenis ini sama pucuk yang dua ini dengan jenis durian musangking. Di satu lahan ada 2 jenis durian, yang ini sambung, ini sambung sisip durian musangking kaki ganda jadi. Dan yang ini sambung pucuk. Jadi ya harapannya ya cepat produktif, jadi kita sambung seperti ini. Kemudian di bagian atas nih bawor juga, yang ini bibit donggelan, kelihatannya butuh ini perawatan ekstra. Kita lihat daunnya sedikit kurang berkembang. Kemudian di bawah ini masih pembersihan cukup rimbun. Nah, ini ada montong juga belum sampai di sana, nanti pembersihannya baru satu ini.
Di untuk proses pembersihan dan penguburannya ini ada 4 orang. Namun pagi hari ini kita hanya ditemani oleh Mas Tino ini. Jadi sudah mulai proses mencanggul ini. Nah, nanti untuk selain tanaman durian di sela-selanya kita bersihkan juga, kita cangkul juga, nanti kita tanami dengan tanaman sabi biar lebih optimal untuk lahannya. Selain durian, untuk cengkeh ini sebenarnya juga produktif, mengingat dulu di lahan ini juga sebelum durian ada cengkeh, namun terkena virus. Ini kita tanami lagi dan sudah mulai terubus ini sobat tani. Nah, seperti ini sudah mulai terubus-terubus dengan jenis, ada cengkeh sansiber namanya juga ada kita tanam di sini, kemudian ada cengkeh pupus merah, cengkeh pupus hijau juga ada. Tinggal ini perawatan, sebenarnya terubusnya juga bagus ini. Untuk durian lokal juga masih ada seperti ini durian lokal ini sobat tani, murni dari biji, sudah produktif ini di musim kali ini juga cukup banyak, dipan dari biji di sini juga. Dan cengkehnya yang ini, coba kita dekati cengkeh yang, nah ini cengkeh ini kita tanam mas, sudah mulai ini ada udah bakal panennya ini. Kita tanam kurang lebih ini masuk ke 3 musim. Ini cepat produktif untuk tanaman cengkeh ini. Ini seperti ini, sudah banyak di 3 musim, bahkan 2 musim di kebun ini ada yang sudah mulai belajar panen. Namun kendalanya sering ada virus di sedikit ini menjadikan kadang kita menanam cengkeh ini berpikir 2 kali. Namun yang jelas tidak boleh pesimis, kita harus tetap optimis. Jadi ini ada kemarin yang banyak yang mati, ini kita tanami lagi dan alhamdulillah sudah ada perubahan seperti ini terubusnya, ada terubus-terubus seperti ini, cukup banyak ini penyebarannya bagian sini juga. Nah ini seperti ini terubus-terubus, selain terubus juga ini panen sobat tani. Jadi cengkeh sebenarnya di MDPL 510 juga cocok seperti ini, hasilnya cepat produktif. Dan ini apokat kendil, ini apokat kendil kita sambung dan cukup tinggi, jadi optimalkan lahan ini. Sebenarnya cukup rapat untuk jaraknya, biar lebih cepat menghasilkan. Jadi kita tanami dengan berbagai macam tanaman. Ini tadi bawor, di sana ada montong, ini bawor di bidong kelang ini. Oke sobat tani dan sobat mah kampung, kita akhiri dulu untuk pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, mengawali pagi di hari Rabu. Semoga video yang kita buat ini bermanfaat, menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk tetap selalu semangat, bisa semua dalam menanam dan menghijaukan alam dan lingkungan sekitar kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Saya selalu semangat, petani muda. Salam hijau, salam lestari.